Selamat datang kembali di channel Adi Peppermint. Oke, teman-teman, hari ini kembali kita akan membahas pencapaian YouTuber Indonesia ya, teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas, oh bukan ini, pencapaian YouTuber sekaligus musisi di Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan ini, Denny Caknan. Videonya sempat trending ya dengan lagu Lost Doll ini. Lost Doll. Bukan cuma Lost Doll sih sebenarnya, banyak sekali yang ini. Ini 2 bulan yang lalu bersama dengan Happy Asmara. Penontonnya 27 juta penonton, teman-teman. 27 juta kali tayangan ya. Oke. Nah, ini dia. Channel ini mengandalkan kualitas dari kontennya karena memang ini channel khusus untuk ini dia musik ya, channel artis resmi ini didaftarkan ini. Oke, kita langsung menuju pada social blade dari channel ini ya. Untuk upload videonya itu channel ini mengupload 49 video dengan jumlah subscriber sampai sekarang itu 3,5 juta subscriber. Kemudian untuk total tontonannya selama channel ini dibuat itu hampir 1 M ya. 861.593.234 kali ditonton teman-teman dengan countrynya berada di Indonesia dan tipe channelnya tipe channel musik ya. Dibuat pada tahun 2015 Agustus kemarin ya. Channel ini sudah mendapatkan total grade A- dan peringkat social blade-nya itu 4093, kemudian subscriber rankingnya 4683, dan video views rankingnya 6486, musiknya 862. Penambahan subscriber dari channel ini 70.000 subscriber ya, penambahannya dalam 30 hari terakhir ya, dan ini berkurang 30% teman-teman, berarti biasanya sekitar hampir 100 ribuan penambahan subscribernya dalam 1 bulan. Kalau untuk sebelum kita ke penghasilannya, ini video viewsnya. Nah, ini berkurang 48% ya teman-teman. Total tontonannya itu 41.063 kali ditonton dalam 1 bulan terakhir. Luar biasa ya. Dengan jarak upload konten hampir 1 bulan ya. Kemudian nah ini dia estimasi pendapatan dari channel ini. Oke, untuk estimasi pendapatan dari channel ini berhasil mendapatkan $10.300 sampai $164.300, teman-teman. Dan ini estimasinya berdasarkan versi dari Social Blade ya. Dan kalau kita konversi ke rupiah, berarti sekitar 144 juta sampai 2,3 miliar, teman-teman. Ini untuk estimasi pendapatannya, minimal 144 juta. Sampai maksimalnya itu 2,3 M dalam 1 bulan terakhir berdasarkan versi dari situs Social Blade. Dan ini dia untuk estimasi pendapatan tahunannya ya. Kita ke sini. Nah, ini dia. Ini rata-rata subscribernya, penambahan subscribernya dalam 1 hari 2.300 penambahannya. Untuk 1 minggu itu sekitar 16 ribuan penambahannya dan 30 hari terakhir sebagaimana yang saya bahas tadi itu mencapai 70 ribu subscriber penambahannya dalam 1 bulan terakhir. Nah, kemudian ini untuk viewsnya teman-teman, viewsnya ya. Nah, ini rata-rata viewsnya dalam 1 hari itu 1,3 juta ya. Nah, ini 1,3 juta kali ditonton dalam 1 hari. Kemudian untuk per minggunya itu sekitar 9,5 juta. Dan ini dia untuk rata-rata tontonannya dalam 30 hari terakhir itu mencapai 41.063.372 kali ditonton. Makanya untuk estimasi pendapatannya itu mencapai sekitar $10.000 sampai $164.000. Kalau untuk estimasi pendapatan hariannya, nah ini.
Nah, kalau hariannya itu satu hari itu channel ini berhasil mendapatkan 342 dolar sampai 5.500 dolar, teman-teman. Dan pada pendapatan mingguannya itu 2.400 dolar sampai 38.300 dolar. Luar biasa ya. Ini berdasarkan versi dari situs Social Blade. Kita menuju kepada situs Knox Influencer ya dari channel ini. Nah, ini dari situs Knox Influencer ya. Kalau situs Knox Influencer ini lebih detail lagi ya. Pada tanggal 14 April penambahan subscribernya itu 10.000 subscriber dan viewsnya itu bertambah sekitar 1,2 juta ya teman-teman. Nah, ini rata-rata ini ya pada tanggal 13, 12, 11 dan 10 April itu penambahan viewsnya itu sekitar 1 jutaan ya, 1,2 juta, 1,4 juta, 1,2 juta. Nah, ini rata-rata penambahan viewsnya atau jumlah tontonannya. Kita menuju ke sini. Nah, ini untuk subscribernya naik 0,29% ya. Total tontonannya juga naik kalau berdasarkan versi dari situs ini. Nah, ini rata-rata penghasilan setiap video ya. Berdasarkan situs ini, setiap videonya itu dinilai sekitar 188 juta dalam satu video dengan jumlah videonya itu 49 video, teman-teman. Kemudian untuk ini perkiraan penghasilan bulanannya itu mencapai minimal 437,2 juta sampai 1,5 M, teman-teman. Ya, luar biasa sekali ya. Oke, luar biasa sekali ya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan disupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini dan subscribe juga channel Denny Caknan ya. Karena ini banyak sekali musik-musik yang bagus di sini ya. Terus disupport channel-channel seperti ini teman-teman dan oke, mungkin sekian video kali ini dan buat teman-teman konten kreator pemula, tetap semangat membuat konten dan utamakan selalu kombinasi antara kualitas dengan kuantitas dari konten kita dan semoga berhasil. Saya Adi, salam YouTuber pemula, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.